Sementara itu, saudara, akibat tergerus derasnya aliran sungai, sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Kediri ambrol. Akibatnya, para pengendara terpaksa mencari jalur alternatif lainnya dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Jembatan penghubung antar kecamatan Puncu dan Pare di Desa Gadungan Kediri ini putus. Seluruh badan jembatan dan bagian fondasi ambrol ke dalam sungai. Peristiwa itu terjadi setelah wilayah Kediri diguyur hujan deras. Hal itu membuat debit air sungai setempat meningkat serta menggerus bagian fondasi jembatan hingga ambles terbawa arus. Akibat dari peristiwa itu, aktivitas warga dan pengendara terganggu serta terpaksa memutar sejauh 1 km. Selain penghubung antar kecamatan, jembatan tersebut merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Malang dan Kediri. Ini jalur penghubung antara Desa Gedang Sewu sama Desa Gadungan, kecamatan. Tapi untuk ke Malang bisa lewat sini juga alternatif atau seperti apa? Bisa lewat sini. Kalau jembatannya putus gini, akses warga gimana nih, Pak? Ya, putar. Jauh, Pak? Banyak, jalan alternatifnya banyak. Tapi jauh putaran? Ya, sekitar kurang lebih 1 kiloan. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan yang putus tersebut. Sementara itu, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau agar warga tetap waspada karena cuaca buruk diperkirakan akan terus berlangsung hingga bulan Februari 2021. Winanto Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.